halo bonsoir. halo apa kabar halo Oke okay, sebentar ya Bonsoir. halo semuanya Oke okay, uh, kita akan mulai kelas pertama kita ya. Jadi, uh, merci buku, terima kasih teman-teman sudah hadir. Mm, boleh dong teman-teman ini apa namanya, perkenalkan diri dulu dan kalau bisa buka kamera ya. <laughs> Oke, okay. kita akan supaya lebih interaktif aja. Oke. Okay. Boleh dong aku mau perkenal, uh, mengenal lebih dalam Kak uh, Ka Claudie dulu deh, tadi yang masuk pertama. Oke, okay. hai semua, sorry. <laughs> sorry lagi nggak bisa um, buka kameranya. Hmm? Uh, Oke, okay. saya Claudi di Jakarta. Eh. Mm -hmm. uh, uh, oke. Okay. Uh, mungkin pernah belajar bahasa Prancis atau kenapa pilih bahasa Prancis? Hmm, belum pernah sih belajar bahasa, uh, bahasa Prancis sebelumnya. Hmm. Kenapanya? Itu kenapa ya? Lagi kenapa? pengen, <laughs> <laughs> lagi pengen nambah. Uh, ini aja sih kemampuan berbahasa. Hmm. Itu sih, Tapi kenapa Prancis? <laughs> apa ya? random aja sih kayaknya. Random aja ya, oke. Okay. <laughs> iya, yeah. oke. Okay. Oke, okay, teman-teman yang baru datang, boleh dong buka kamera. Bisa mungkin buka kamera ya. Oke, okay, Kak boleh kita coba Kak Alex tadi yang kedua, boleh perkenalan Kak. Nih, nama saya Gerald, bukan Alex. Salah tulis saya. <laughs> oke. Okay aduh oke okay, nggak apa santai santika oke okay, gimana kajianmu semua Gerald nama saya Gerald ya motivasi saya belajar bahasa Prancis yaitulah menambah wawasan terus nambah kemampuan bahasa apalagi bahasa Prancis ini bahasa yang paling banyak digunain ya selain bahasa Inggris ya uh... Ya, masuk enam bahasa terbanyak sih, sebenarnya iya. <laughs> hmm oke, okay. itu aja. Oke, okay. okay, tapi belum pernah ya? Berarti belajar bahasa Prancis ya? Eh, ah, sebelumnya sih, ya, saya belajar otodidak, cuman aduh, mm -hmm. harus ikut les, Pak. <laughs> uh, ini uh, apa otodidaknya? Gimana dari buku atau dulu? dari mana kak di, ada yang video oh di, uh, WK. ada yang video kok ya saya foto nih di buku cuman mengalami kesulitan sedikit jadi perlu ada yang mentoring nih pak oh gitu oke 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 saya bilang uh, sebentar ya kayaknya aku akan cara buka linknya pak uh, gimana ya <laughs> Diklik aja, Kak. Nanti akan di... Oke. Okay. Oke. Okay. Yang lain boleh dong buka kamera? Masa aku sendiri ini sama Kak Gaznit ya? Oke. Okay. <laughs> Oke. Okay. Nah, gitu dong. <laughs> Biar lebih interaktif aja. Oke, okay, Kak Tri Mardani. Oke, okay, boleh Kak Hai semuanya, suaraku clear ya? Ya clear. Halo semuanya, salam kenal. Halo. Nama aku Tri Mardani, bisa dipanggil Tri. Asalnya dari Bali. Um, terus, kenapa milih belajar bahasa French? Um, Sebenarnya pengen nambah ilmu belajar bahasa aja selain bahasa Inggris. Uh, terus searching, searching uh, di Google dan tanya temen juga. Um, mereka bilang kalau mau belajar bahasa bahasa lain selain Inggris itu bisa coba ke Prancis dulu karena um, mereka uh, berdasarkan testimoni dari teman-teman bilang uh, bahasa kedua yang udah dipelajari selain Inggris itu bahasa Prancis. That's why aku pilih buat belajar bahasa ya, bahasa Prancis dulu kalau memang Bahasa Perancis, siapa tahu bisa seterusnya expand ke um, bahasa-bahasa lain. Ah, oke. Okay. Ya. Betul. Oke, okay, makasih kak. Uh, bahasa Perancis memang ini ya, seringkali jadi bahasa kedua selain Inggris. Jadi buat orang Indonesia ya, jadi selain Inggris, terus uh, bahasa Perancis gitu. Oke, okay, kita boleh coba dua lagi deh ya, untuk mempersingkat waktu. Uh, boleh kak Zinith? Perkenalkan, uh, nama tempat uh, tinggal terus. Kenapa pilih bahasa Prancis? Kak uh, Zenit bisa dengar, Kak? Ah, oke, okay. selamat malam, Kak. Malam, Kak. Tes, tes. Oke, okay, oke, okay, bisa. Ya, nama saya Zenit, saya tinggal di Jakarta. Motivasi saya untuk bahasa jalan karena saya ingin mempelajari banyak bahasa, ya uh -huh. mudah-mudahan bisa jadi poliglot. Oh iya, uh, sebelumnya pernah belajar bahasa lain selain Prancis? Oh, koneksinya agak ini ya Oke, okay. uh, sebentar ya teman-teman ini bentar ya aku ngejawabin yang di grup dulu. Okay. Nah, begitu. Oke, okay, teman-teman, di sini sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan diri dulu, ya. Jadi, mua Oke, okay, kayaknya perlu dari awal ya. Bonsoir, euh, moi je m'appelle Yeremia Emmanuel. Eh, voilà, c'est moi. Dan ya, namaku Yeremia Emmanuel. Vous pouvez m'appeler Yere, Kayere, atau kalau mau lebih Prancis bisa jadi Monsieur Yere atau Prof Yere. Oke, okay. uh, teman-teman, coba bu, coba dong, boleh katakan Monsieur. Mesir, ya. Tulisannya Monsieur. seperti ini, tetapi membacanya gini. Mesir, 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 Monsieur. 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 Oke, okay. kedepannya aku akan pakai bantuan seperti ini ya. Mesir, jadi e u kita akan baca e gitu ya. Oke, okay. Mesir. Uh, oke, okay. Monsieur itu sebenarnya artinya ada yang tahu? Sir or Sir. sir. Ya, sir. betul. Ya, oke. Okay. Uh, sebelumnya teman-teman ada yang pernah belajar yang agak pan panjang nggak, Maksudnya agak jauh gitu belajarnya? Belum. Belum <laughs> sih kalau saya. Belum, <laughs> belum. Okay baru sampai mana nih? baru baru tahu ini oh baru tahu bahasa Prancis oke okay. Gawa, teman-teman apa yang sudah kalian tahu dengar-dengar dari bahasa Prancis mungkin hal yang susah apa hal yang uh, gampang dari Prancis itu apa mungkin ada yang tahu ada yang punya asumsi mm. alfabetnya ribet ya alfabetnya ribet oke okay. Ada lagi? Mungkin yang pernah dengar-dengar tentang bahasa Prancis? Mungkin yang Aksennya... sulit Iya. Tenggorokan. Saya sakit tuh. Tenggorokan. Sakit. Aksen. Mungkin ya, yang ya. wanita agak, agak, dan Agak-agak ngerauk-ngerauk gitu kan, Prof? Ah, uh, uh, uh,. Gimana kak, Claudie Mungkin yang membedakan antara wanita, pria gitu kalian? Ah, Kbaum. gender. Gender. Iya. Oh. Ya. <laughs> Oke, betul. Satu kalian itu benar pengucapan bahasa Perancis sering ditakutin ya. Jadi sering kali karena di tenggorokan sakit terus tadi kak siapa yang bilang ya krok-krok, apa gitu? Oh, ya agak-agak ngerauk-ngerauk. Ah iya, ya, betul. <laughs> itu betul banget. Tapi aku mau kasih sesuatu buat kalian. Apakah kalian bisa berbahasa Inggris? Bisa. Okay. Uh, bisa. Kalian bisa. Kalian kalau ketemu sebuah kata baru, apakah kalian sudah bisa langsung mengucapkannya dengan benar? Ya, mungkin enggak. Mungkin iya. Yeah, yeah. Tapi kalian takut enggak sama bahasa Inggris? Enggak kan? Jadi, <laughs> jadi aku mau kasih tahu hal, satu hal. Uh, kalau bahasa Perancis itu pengucapan bahasa Perancis ya. Pengucapan bahasa Perancis jauh lebih konsisten daripada bahasa Inggris. Hah? Kok bisa katanya bahasa Perancis itu pengucapannya beda, iya beda sama tulisan. Tapi kalau masalah konsisten, kalian belajar bahasa Perancis, pengucapannya itu jauh lebih konsisten. Oke, jadi itu satu hal, <laughs> ya akan sangat memudahkan kalian kalau nanti kalian belajar bahasa uh, pengucapan. Oke, kemudian ada gender, itu benar. Kalian tahu gender ya, kayak cowok, cewek ya nanti kalau hmm. kalian bilang saya seorang uh, pelajar itu kalian bilang kalau kalian cowok kalian bilang yang bentuk cowok kalian cewek bilang yang bentuk cewek oke okay? ah gampang kak jadi, Prof, tapi jadi ya sesuai dengan kita berarti itu Prof. Iya, sesuai subjeknya. subjeknya gitu itu 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 uh, semacam kayak insight ke depan ya nanti tapi teman-teman Uh, cowok cewek tidak hanya di manusia aja, ya. Benda mati pun punya gender. <laughs> Misalnya, buku itu cowok, uh, matahari cowok, tetapi bulan cewek. Nah, kok bisa, Kak? Ya, itu masalah bahasa aja. Nanti kalian akan belajar pelan-pelan untuk uh, tahu trik dan uh, tips dan triknya juga aku akan kasih pelan-pelan jadi kalian nggak akan uh, pusing di satu waktu gitu nggak gitu oke okay. teman-teman uh, kita cuma bertemu satu kali seminggu artinya akan sangat banyak uh, waktu untuk kalian belajar di luar kelas dan jelas aku akan kasih pr aku akan kasih latihan-latihan ya oke okay. Kak berarti kalau di bahasa Perancis itu benda benda ada gendernya ya. Oke, okay, yeah, iya betul. <laughs> Bendanya ada gendernya. Tadi aku bilang uh, buku bisa cowok. Uh, kalian tahu croissant? Croissant, croissant dia cowok, tapi baguette yang panjang itu oh, cewek. Makanan ya? Iya, <laughs> yeah, makanan. Oke. Okay. Nanti kita akan lihat satu-satu, kita akan pelajari kenapa mereka seperti itu. Jadi okay. sorry eh uh... Aduh, ini Kak Fajar. Eh uh... <laughs> Kak Fajar eh uh... sebentar ya teman-teman. Ini ini kayaknya dia Kakak sudah upload download mungkin bisa di share di chat aja, prof linknya, eh kayak oh, oh nggak ada, bentar bentar bentar, ya ampun, oke, okay. sorry, yang Zens ini siapa ya? Saya kak, oh oh ya ampun iya namanya aja ini ya sorry kak, <laughs> masih belum kenal aku satu-satu. Yeah. Oke, okay. jadi teman-teman kalau kalian uh, punya Instagram, kalian bisa follow ini. <laughs> belum belum udah promosi Instagram ya. <laughs> Tapi uh, aku sering kasih kuis-kuis uh, bahasa Perancis jadi kalau kalian suka uh, itu bisa cek di Instagram aku. Ya hitung-hitung nambah followers. <laughs> Nanti aku follow back deh. Nanti aku follow back. Oke, okay, yuk kita langsung masuk aja teman-teman. Tolong ada satu hal yang perlu aku kasih tahu di sini. Kalian itu di sini untuk belajar ya. Jadi jangan takut. Jangan takut uh, kalau misalnya aku uh, minta kalian ngomong. Ngomong, kalau kalian uh, masih nggak bisa kesulitan nggak apa-apa. Kalian juga masih belajar gitu loh. Kak, tapi yang teman-teman lain bisa... Ya tiap orang beda-beda. Jadi kalau kalian nggak mulai melatih mau kapan gitu kan? Oke, okay. aktif ya. gitu. Oke okay, teman-teman di sini uh, coba lihat untuk memulai kelas kita ada beberapa hal yang perlu aku kasih tahu. Uh, ada yang pernah ke Perancis? Aku belum. Wi? Oui. <laughs> oh, Kak Hertria pernah. Uh, kemana Kak? ke ke kota apa Paris Paris Oke okay. uh, pernah melihat oh, ini Oh Paris ya Paris <laughs> ya pernah melihat gambar-gambar ini kak kak kakak pernah lihat gambar-gambar ini Oh mana ini pernah. ini kan Oke okay. ya pernah ya Oke, teman-teman. Yuk, kita lihat lagi, teman-teman. Coba lihat gambar yang ini. Kira-kira uh, akan kalian temukan ini di mana? Taksi, Ya taksi. <laughs> Oke, okay. lihat bahasa Prancis itu banyak yang mirip bahasa Inggris, jadi kalian tidak perlu banyak, uh, nggak perlu yang takut-takut di -takut mana. Kalian tahu Metro, kira-kira kalian temukan papan ini di mana? kereta, Iya ini kereta bawah tanah ya. Jadi kalau kalian nemuin kayak gini, udah pasti itu adalah pintu masuk ke stasiun kereta bawah tanah. Di Prancis kita sebut kereta bawah tanah adalah metro. Repete, metro. Coba ulangi, metro. 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 Oke. Okay. Kalian metro. pernah dengar Boulangerie hmm lihat kiri bawah Bulon suking, ada yang tahu apa itu? Oke okay. toko kue, Iya itu toko kue ya. <laughs> kalau kalian lihat di mall, di mall oh, Indonesia pun banyak tuh ring. yang tulisannya Bulon <laughs> betul itu bakery. Oke, okay. nah uh, kalian tahu kira-kira kalau ada yang papan kayak gini jualan apa? Tembakau, tabak tembakau, ya tembakau, tembakau tapi sebenarnya mereka jualan rokok ya oh. rokok kalau <laughs> kalian mau nomor lotre juga di sini ada <laughs> <laughs> oke okay. nah ya berarti ya tabak itu biasanya uh, jualan rokok ya kira-kira kalian temukan ini di mana gambar yang ini restoran restoran oke okay pernah dengar satu event terbesar di Prancis? balap sepeda, de France. betul, balap sepeda, tour de France, tour itu artinya? kafe kafe kafe, uh, uh, tour itu tour, tour ya, tour, <laughs> keliling, France, Prancis, oke, okay. tour de France, oke. Okay. Hmm. Uh, kalau kalian lihat di sini ada gambar orang naik sepeda. Oh, oke. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Uh, biasanya Tour de France itu diadakan di bulan Juli. Kenapa menurut kalian di bulan Juli? Libur sekolah. Libur sekolah. Panas <laughs> so, kan? Biar, biar biar ini keringetan banyak. <laughs> nah, jadi salah satu alasannya adalah karena di bulan Juli adalah hari Revolusi Perancis. Ada yang tahu tanggal berapa? 14 Juli. 14 Juli. Oh, basti, lah, ya. basti. Basti. Ya, bacanya basti. basti. Basti, Juli, 14 Juli ya. Makanya 14 Juli itu sebenarnya hari penting buat Perancis. Kayak 17 Agustus lah ya. Gitu. Oh. Uh, di Perancis kalau hari libur sih banyak ya totalnya ada 11 kalau Indonesia kayaknya 27 ya tahun depan kita dapat 27 hari libur <laughs> kalau di Prancis tuh hari libur yang uh, itunya 11 ada 11 totalnya hari libur apa namanya uh, religius dan non religius oke okay. Oke okay. nah teman-teman negara Prancis itu bahasa Perancisnya apa? itu penting banget. Yuk katakan la France. La France. La France. La France. La France. 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 Oke okay. teman-teman perhatikan kalian mengucapkan ini bukan berarti cara bacanya nggak nggak bagus ya tapi dia justru ada aturannya an teman-teman ke depannya, kalau kalian ketemu an an ba uh, di bahasa perancis bacanya ong yuk katakan ong ong On. On. uh, semacam kata tolong ong gitu. ong ong oke okay? huruf terakhir itu biasanya tidak dibaca oke okay? e tidak dibaca tapi, kalau belakangnya "ce", bacanya "s", yuk katakan "fongs". Fongs. fongs, fongs, ya. fongs, bukan fongs. fongs. Bukan c, tapi s, ya, bukan fong. Fong, 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 ya fong, fong, nah R fong, <laughs> ini di ini. R. Itu ada di fong, 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 Uh, coba bisa uh -huh. <laughs> <laughs> oke okay. kalau masih nggak bisa coba kalian bisa ambil satu spidol atau pulpen yang agak agak tebel gitu kalian gigit a r, kalian ucapkan r nanti mau nggak mau lidah kalian tuh ke belakang nah ketika lidah kalian ke belakang r itu akan ke belakang juga mm -hmm. contoh ya r uh, R, 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 R. Nah, nanti kalian akan ngerasa dan itu perlu latihan. Itu perlu latihan. Ngerasa di belakang ini. R, R, R. Dulu aku pertama kali kayak gitu tuh masih nggak bisa sekitar 15 hari sebulan. Mulai dari pertama kali belajar Prancis, itu sebulan baru bisa ngucapin R. Tapi masih sakit dan masih nggak nyaman untuk nyebutin. Itu. total aku merasa bisa itu setahun aku merasa bisa itu setahun uh, merasa nyaman untuk ngomong dan sebagainya itu totalnya setahun jadi uh, jangan putus asa gitu dilatih terus ya ini bacanya France France okay. La France ini adalah peta negara Prancis Prancis ya Kalian tahu nggak sih kalau negara Prancis itu luas banget? Maksudnya luas gimana? Ini adalah semacam mainland-nya. Mainland. Jadi kita sebut metropole. Kalau kalian pernah dengar ada Reunion, Saint-Réunion, uh, Pierre-Saint-Michelon, eh uh, France Guyenne, negara-negara itu tahu? itu ada di dekat Madagaskar, ada di Amerika, itu, negara koloni, ya dia negara, uh, ya negara Prancis kita sebut masih Prancis ya itu, jadi ini, nah ini adalah Metropole atau bagian mainland-nya uh, Prancis, mainland Prancis hmm. itu ada dua, ada Pulau Kors dan negara Prancis itu sendiri, tahu nggak ibu katanya apa? Pari. Oke, okay, sekarang coba teman-teman lihat um, sebentar, lihat titik merah. Oh. Ya. Yeah. Oke, okay, coba sebutkan kanan-kanan, kiri-kiri dan tentukan di mana Pari. Hmm. Di tengah, di tengah. Di tengah, di sini. Bawah, hmm. bawah. Yeah, yeah. Nah, tengah, 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 tengah setengah ini kira-kira di situ, Kira-kira di sini, setuju yang lain gak? Kayaknya oke. Okay. Nah, jadi pari itu ada di sini, ya, teman-teman. Tuh, mm. oh, naikkan lagi ya, itu. coba lihat bagian yang... eh, bukan pindah, memang di situ. <laughs> <laughs> oke, okay. oh, nggak oh, bisa pakai. Uh, sorry ya, bentar. Oke. Okay. Nah ini ya teman-teman, namanya adalah Pari. Perhatikan, tadi aku ngomong apa? Huruf terakhir nggak dibaca ya? Ini dibaca. Pari. Katakan. Pari. 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 Oke, okay. teman-teman coba lihat eh uh, gambar love ini ya. Dia menyerupai gambar dat, uh, gambar bangun datar apa nih? Segitiga, segi empat. Ya. Segi 5, segi 6, segi 7. Pulaunya? Pulau. -nya. Pulau -nya. Oh iya, yang <laughs> yang benar yang besarnya. Oke. Okay. Hmm. Di berapa yo? Oh, enam ya. <laughs> oh, Oke. Okay. Itulah sebabnya Prancis bagi orang Prancis uh, ba negara Prancis itu disebut lexagon. Katakan lexagon. Lex -lexagon. lexagon. 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 L di depan itu tuh uh, gak dibaca lu Le, hexagon nggak ya? Tapi lexagon, Jadi nyambung. Lexagon. Lexagon Nah semacam kayak kita nyebut Indonesia Nusantara Mereka nyebut Perancis sendiri Lexagon Oke okay? Ya itu sedikit lah tentang Perancis ya Teman-teman uh, ada hal yang perlu aku kasih tahu sebelum kita masuk ke materi Di Lingwo itu ada satu metode namanya Lingkor Apakah kalian pernah ikut kelas di Lingwo sebelumnya? Bahasa apapun? Saya belum berapa? belum ya belum, belum. jadi uh, kita tidak akan memulai dengan percakap uh, buka percakapan berkenalan tidak itu akan ada di pertemuan kedua <laughs> jadi kita akan melihat konsep bahasa Prancis seperti apa mungkin ini akan sedikit mengganggu kalian untuk yang pernah belajar bahasa bahasa lain sebelumnya tapi kita akan coba dulu untuk melihat uh, apa struktur bahasa Prancis itu kayak apa sih? Oke? Okay? Siap ya? Oke. Okay. Teman-teman nanti kalau aku bilang Repete Repete s'il vous plaît Repete itu artinya ulangi. Oke? Okay? Repete, ulangi. Oke. Okay. Paris, repete s'il vous plaît. Paris. La France, repete s'il vous plaît. La France. La France. Oke, okay. oh, lexagon. Nakai s'il vous plaît. Lexagon. Okay. Lexagon. Oke, eh, s'il vous s'il vous plaît itu artinya please. Yuk katakan s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous, vous plaît. S'il vous, okay. okay. vous plaît. Oke. Okay. Oh, s'il vous plaît. Oke. Eh, yuk kita lo coba masuk okay, ya. Ah. Uh kira-kira cara bacanya gimana nih <laughs> Jepo. Jepo. oke okay. nah teman-teman uh, kalian pernah nonton SpongeBob <laughs> uh, pernah lihat si Patrick kalau dia bilang sama SpongeBob uh, SpongeBob eh uh, 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 uh. coba katakan eh uh. eh uh. eh yeah. uh. nah itu adalah cara baca e ya Teman-teman. Kita tahu huruf terakhir nggak dibaca ya. saya yeah. Jadi bacanya adalah je je, je. je, veux. Okay. je veux. Je veux. Oke. Je veux. Lihat teman-teman, nanti kalau kalian ketemu huruf e, bacanya e. Je. 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 Ve. Je. je. Je veux. Je veux. <laughs> je veux. Je veux. Je. Je veux ini artinya adalah, ada yang tahu? Saya ingin. Oke. Okay. Kita akan melihat dulu bentuk kata kerja saya ingin. Oke. Okay. Jadi saya bahasa Perancisnya apa? Je. Je. Saya ingin. Bukan je vous ya. Bukan je Oke. Okay. شفه. Yeah. Nah, mari kita lihat. Ingin apa sih? Ha. Oke. Okay. <laughs> Yuk katakan uh, ini nih benar. Sorry. Kalian tahu ingat tadi AN bacanya apa? Ong. 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 bacanya wa. Bacanya kwa song. Kua song. Kua -song. Yuk katakan en croissant. En croissant. En croissant. Un croissant. N-nya jangan dibaca ya. Enggak ada huruf N di sini, enggak ada suara N maksud aku. Oh, croissant. Oke, okay, yuk katakan baguette. 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 In baguette. In baguette. In Baguette. In baguette. Nah, kira-kira Ang sama Yun ini artinya apa kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Sebuah. Sebuah. Oke, okay, ya. Begitu ya, sebuah. Saya ingin satu croissant. Saya ingin satu baguette. Yuk, coba ke Kinanti. Hai, Kak. Halo, Kak. Coba katakan aku ingin sebuah croissant dalam bahasa Perancis. Je veux un croissant. Oke, okay. Kak. Jangan lupa X-nya nggak dibaca ya. Ayah. Je veux un croissant. Je veux un, croissant. Un croissant. Très bien. Super. Kak Alia. Ada, Kak? Halo. Coba dong bilang saya ingin sebuah baguette. Je veux un baguette. Uh, in hmm. baguette. In baguette. In coba katakan, in budget, in budget. Oke, okay. yuk, katakan teman-teman, a -teman. uh. uh. in un oke. Okay. Jadi, kalau kalian punya u n e bacanya in, in. tapi kalau kalian punya u sama n bacanya a. Uh. Uh. oke, okay. kenapa ada yang tahu? Kenapa kok berbeda? Gender. Ya gender. gender. Cowok dan <laughs> cewek ya. Jadi croissant itu cowok apa cewek? Cowok. Cowok. Baget? Cewek. Ce cewek. Oke, okay. teman-teman mulai sekarang jangan panggil cowok cewek, cewek. ya. Maskilang dan feminan. <laughs> Maskilang. Oke. Okay. Yang cowok masculan. atau itu kita sebut maskulang. Yuk masculan. katakan maskulang. Maskulang oke, okay. feminal. Feminal. feminal, 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 lihat kalian belum belum sudah mendapatkan feminal. gender <laughs> pelan pelan ya lihat cowok, uh, uh, maskulang dan feminal tidak hanya untuk manusia ataupun hewan tetapi untuk benda benda mati. Kenapa? Ya karena memang dia naturnya seperti itu, uh, secara bahasa seperti itu, nggak bisa ditanya kenapa. <laughs> oke. Okay teman-teman uh, coba kita lihat deh kuasong yuk katakan sekali lagi yang kuasong 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 dinamai kuasong karena bentuknya kayak kuasong apa itu kuasong kuasong adalah bulan sabit makanya namanya uh, croissant. ya kuasong karena kuasong itu bulan sabit Baguette dinamai baguette karena dia bentuknya kayak tongkat. Karena bahasa Perancisnya tongkat adalah baguette. Oke. Hmm. Oke. Okay. Okay. Jadi kalian yeah. je, uh, katakan je veux une baguette. Je veux un croissant. Je veux baguette. Okay. Je veux un baguette. Oke. Okay. Uh, tapi teman-teman jangan hilangkan ang ataupun un ya. Karena ini wajib. Ada oke, okay. wajib ada oke. Okay. Lanjut, nah setelah ini kalian akan melihat uh, cara bacanya. Cara bacanya, aku akan gunakan abu-abu warnanya supaya kalian tidak terlalu terfokus dengan cara bacanya. Uh, ini adalah cara baca terdekat dengan bahasa Indonesia. Sorry ya, boleh aku ulangi? Terdekat dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena tidak bisa bahasa Indonesia ada beberapa kata yang beberapa cara ucap yang nggak nggak ada di bahasa Indonesia. Maksudnya di bahasa Prancis itu nggak ada. Sebetulnya kayak an itu nggak nggak boleh ditulis ong. Ini ini paling dekat aja. Karena dia bukan ong tapi ong. Denger bedanya enggak? Ong ng itu benernya enggak, tapi kayak kalian kalau pilek di mana? Ong. Oh, ong. Oh. Oh. Kayak sengau di hidung, keluar dari hidung. Ong. Oh. Oh. Ya. Nah, di bahasa Indonesia enggak ada suara itu. Itulah sebabnya uh, terdekat adalah ong. ONG ya. Gitu. Oke? Okay? Kalau kalian melihat huruf O gede berarti O. O. Kalau O-nya kecil, O. O. Kak, apakah ini bahasa Perancis? Oh, tidak. Ini hanya membantu kalian aja ya. Oke. Okay. Kalau kalian melihat huruf U besar, bacanya gini. Mulutnya U, tapi yang keluar I. Bisa nggak? I. 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 Lidahnya ke depan. I. I. Lidahnya menyentuh gigi bawah. I. Mm. 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 in ya yeah. mm. in ba get e baget e oh. baget. e nya besar ya in budget oke okay. halo kak Fajar bisa kak oke okay nya lagi mengatur audio <laughs> oke <Okay. laughs> Oke, okay, ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, gini ya. Teman-teman bisa jawab aku. Oui. Ya. Yeah. Oui. Non. Oui. Non. 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 Oui. No. Oui, aku akan tanya. In question? Non. 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 Nong. Non. Teman-teman, no. berarti question, pertanyaan itu maskulin atau feminin? Feminim. Femina. Oke. Okay. Femina Perminan ya? Femina. Oke, okay. très bien. Oke. Okay. Hai Kafajar, bisa Kak? Oh. Oke, okay. kayaknya harus di unmute, Kak. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita lanjut ya. Yuk, ta katakan tu veux Oke, okay. perhatikan u-nya bacanya u, tu, ve, oke, okay. ve, Cue, ve, yes. Teman-teman kita akan bermain dengan intonasi, tu ve, tu ve naik, tu ve tanda tanya, oke. Okay. Uh, di Prancis itu kalau kalian mau tanya, cukup kasih tanda tanya aja. Coba gitu, oke. Okay. Kita coba tambah lagi. Yuk, katakan un café. Un café. Un café. Un café. Un café. "angkafe", 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 Bier. Bukan bir. Bier. Bier. Oke, okay, enggak, yang eh, <laughs> in biar, in biar, in nah, Teman-teman ingat kalau huruf e ada rambutnya itu, itu harus kebaca ya. Jadi bukan bir biar, tapi biar, biar, yeah. biar. Ya, ini cara bacanya. Yuk katakan, tu veux un café? Tu veux, un café? tu veux une bier. Tu, tu veux une, une bière Tu veux une bière Bière, masculin à temps féminin Féminin. Euh, féminin. Un café, masculin à ton féminin Masculin. masculin. OK. Masculin. Croissant, masculin à taux, féminin Féminin. Masculin. <laughs> masculin. masculin. Euh, baguette Féminin. 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 c'est tout... Taux... Ah, hey. Peminang ya, baget harus harus banget hafal. Nggak ada gak ada uh, alasan untuk tidak hafal. Oke. Okay. Ada yang pernah nonton uh, Emily in Paris? Wih. Oui. Oke. Okay. Ada di, oh, ada di Netflix. Ya ada di Netflix oh. tuh. Uh, di episode pertamanya dia itu kan baru datang ke Peran ke Paris ya. Terus dia pergi ke salah satu boulangerie, toko roti. Terus dia bilang une pain au chocolat s'il vous plaît, une pain au une pain. Padahal itu salah. Itu sama penjualnya dibilang ah, pain au chocolat. Jadi hmm. salah gender itu tuh mengusik orang Perancis. Kalian salah gender, itu mengganggu orang Perancis, tapi ya, sejujurnya mereka tidak sekejam itu, sih. Sebenarnya, kecuali hmm. kalian udah bikin salah, nah, itu mereka baru kejam, sebenarnya gitu. Oke, okay, jadi jangan sampai salah ya. Cafe maskulin biaya feminal. Kalau aku tanya, Kak Bastian, cobaan cafe. uh, Kabastian ada? Kabastian ada? Halo. Okay, oh ya. Oh, oh, yeah. Sorry sorry. Coba ada coba. Uh, Telepon kerjaan sorry sorry. Oh oke. Okay. eh uh, oke. Okay. eh uh, kita coba. Misalnya, coba cafe. Jawabannya apa kak? No. Eh, uh, yain aja dulu deh kalau ngomong. Oh. Il y a une Oui. Quoi? Oui, y a une Oui. Oui, un café. Oui, je veux un café. Oui, Répétez. Je, uh, je veux un café. Je veux un café. Bien. Ok, très bien. Kad, Ada Gayatri ya? Ya. Yeah, oui. okay. Kak eh uh, coba dijawab iya dulu ya. Eh, <laughs> uh, "Tu veux une bière?" "Je veux un bière." Uh, aku tanya, "Tu veux une bière?" "Je veux un bière." Oh, oui. je veux une bière?" "Très bien." Eh, uh, Kak Claudie Tu veux un croissant? Oui. Je oui. veux un croissant. Je veux un croissant. OK. Uh, uh, Kazenit, uh, tu veux une baguette? Oui, je veux une baguette. OK. Les amis, une question? Non. 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 Uh, boleh di-unmute, Kak? Aku bantu deh. Oke. Okay. Halo, Kak. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Kak, boleh... Uh, tadi agak terlambat ya. Tapi nggak apa-apa. Coba boleh uh, ucapkan sama aku ya. Tu veux un café? Cuvot en café. Ya, yeah. uh, Dengan yeah. tanda tanya ya, Kak. Jadi kayak... Mm. Kamu mau... Kopi kayak gitu. Kamu mau satu kopi gitu, oke. Coba boleh kak tanyakan ke aku, kamu mau satu kopi? Coba, ya. mau kopi. Oke. Okay. Oui, je veux un café. Oke. Okay. Merci beaucoup kak, makasih ya. Oke, okay, kita akan coba melanjutkan teman-teman. Ini ya tadi. Sekarang ada kata baru. Apa itu yang kalian temukan kata baru?

arti dari mantenong adalah sekarang, okay. kita oke? kita coba uh, kaki nanti. ya pak. coba ang croissant oui. boleh disambung, maksudnya boleh di jawaban lengkap. ya saya ingin satu croissant sekarang. Oui. Coba, um, croissant, croissant. Uh -huh. mantenong. Coba ulangi, "mountain long" um, no. ya, "mountain itu artinya apa tadi, teman-teman? Sekarang, 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 Ka... Gerald sekarang, sekarang, ada? Oke. Okay. Kak, sekarang, 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 baguette sekarang, mantenong, oke, okay. Kak perhatikan uh, un ya, bacanya un baguette. Je veux une baguette. Un baguette, un baguette. Oke, okay. super. Oke, okay, les amis, nah ini yuk kita coba gimana caranya untuk membaca nama beberapa ya, hanya beberapa nama aja. Ingat tadi huruf u bacanya gimana? Jadi ini bacanya Emmanuel, 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 okay. Emmanuel, AN Tadi kalau AN bacanya apa? Ong Ong Emmanuel, Kalau ON Kalau ON bacanya Ung. Emmanuel, ung. Ah, Beda dengan bedanya Emmanuel, o Emmanuel, Ung o Ung On, yuk katakan Macron. Macron. Ah, super. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Ya, wih, ça. Coba dong, kak Alia. ya. Ya. Coba baca namanya dia. Emmanuel Macron. 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 Oke. Macron. Ung um, ya, Ung. Um. Uh, huruf N-nya jangan dibaca ya. Oke, okay. uh, oke okay, teman-teman, ada yang tahu dia siapa? Presiden Prancis. Presiden Prancis ya, Presiden Prancis. Emmanuel Macron. Ah, ada yang tahu siapa? Siapa dia? Aha, eh uh -huh. uh, dia siapa Antoine. sih? Mari Antoni itu. Eh. Bukan. Uh, bukan. Dia ini okay. yang nemuin tabel periodik. Tahu tabel periodik kimia? <laughs> Oke. <Okay. Yeah. laughs> nah, ini bacanya Ong Tuan. Katakan. Ong Tuan. N-nya kebaca. Ong Tuan. Ong Tuan. La Krisman. Voisier. La Voisier. Uh, R-nya jangan dibaca. La Voisier. La voisier. Okay. La voisier. La voisier. La voisier. La voisier. -e. Ah, Antoine, Antoine la voisier. -e. Vo Antoine la voisier. -e. Vo -e. Ya, itu cara baca ya teman-teman cara baca huruf o i a n o n dan u. Hmm, penting banget ya. nih ini pengucapan itu penting banget. Oke. Okay. Gimana untuk bilang saya ingin sebuah baget tadi gimana? Gimana, gimana tuh? Baget. In baget. Oke, okay. super. Yuk kita lihat teman-teman. Kalau tadi saya ingin benda, saya ingin benda, saya ingin itu, saya ingin uh, pokoknya benda-benda-benda. Kalau aku mau bilang, aku ingin makan nih, aku ingin belajar, aku ingin tidur. Itu bukan benda ya, itu aktivitas ya. Itu kita sebut kata kerja. Nah, kita akan lihat. Kalau kata kerja tidak ada gendernya. Oke? Okay? Hmm. Yuk, katakan sama aku. Je veux apprendre. Je veux apprendre. Je veux apprendre. Oke, boleh ulangi sekali A lagi. Apprendre. Apprendre. huruf terakhir ada di DR ya. <laughs> Oke, okay. DRE. Yuk Katakan DRE. Dr. dr. DRE. DRE. Dr. Prendre. Prendre. dera, okay. <laughs> dera, apa dera, kira kira-kira dera, kira -kira ini artinya apa? membaca, belajar. belajar. Oke, okay. apprendre itu artinya belajar. Apprendre. Oke. Okay. Parle, katakan parle. Parle. Bukan parler atau parleur, parle. E, parle. Parle. Ya. Parle. Apa arti dari parle? Parle. Berbicara. Oke, okay. berbicara. Yuk katakan, "Je veux apprendre." Je veux apprendre. Bukan apprendre. Je veux apprendre. Apprendre ada d, ada r-nya ya. Apprendre. Apprendre. Eh, uh, bukan k. Suara di belakang itu bukan k. Apprendre. Apprendre. Aprendre. Aprendre. Ya, jadi bukan Aprendre. apprendre, tapi apprendre. Ya, itu, itu, itu. Yuk, katakan, je veux parler. 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 Saya ingin bicara. Bisa? Soy. Oui. oui. <laughs> Oke. Okay. banyak you. I ya? Tiba-tiba kok kayaknya tiba tiba you. I love you. I ya. <laughs> Ok, nga nga nga. Tetap, je veux. Kita, c'est dang je veux. Ok. Yo, katakan, je veux, je, je, veux veux apprendre. Apprendre. je veux apprendre. Je veux apprendre. Je veux apprendre. Je veux apprendre. Ce qu'elle a Je veux apprendre. Yo, Kita, c'est le français. Le français. Le français s-nya jangan dibaca s yang belakang itu jangan dibaca. Je veux apprendre le français. Je veux apprendre le français. Uh, bukan français. 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 Je okay. veux apprendre le franc. Le français. Le français. Le okay. français. Teman-teman kalau tadi negara Prancis apa? Ah, le la la France la France. Le France la France. La France. carlo. ne bahasa le français. Le français. Katakan sekali lagi le français. Le français. Oke, okay. je veux apprendre le français. Je veux apprendre le français. Le, le, le français. <laughs> ya, yeah, le français ya bukan le français, ya. Mm -hmm. Le français. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman kalau aku tanya nih, aku, aku aku bilang "Je veux apprendre le français." Artinya apa? Saya so, ingin berbicara bahasa Prancis. Mm -hmm. Oh. Saya ingin berbicara bahasa Prancis. No. Saya ingin belajar bahasa Prancis. Betul, saya ingin belajar bahasa Prancis. Oke. Okay. Oh, okay? yeah. yeah. Je veux apprendre le français. Coba ulangi sekali lagi. Je veux apprendre le français. Je veux apprendre le français. Kira-kira, kira-kira kalau aku mau tanya kamu ingin belajar bahasa Prancis? Gimana? Hmm?

Do you blah 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 do you want to blah blah blah, ada kata do-nya. Di bahasa Prancis cukup tambahkan tanda tanya aja. Bisa? Ya. Oke, tu vas apprendre le français. Sekarang aku mau coba dong. Kalian bisa nggak kira-kira memikirkan bagaimana untuk bilang saya ingin berbicara bahasa bahasa Prancis? Ayo, tadi masih ingat berbicara apa? Je veux parler le français. Je ya, parler <laughs> le français. le français. le français. Ya, enggak usah tanda tanya. Yuk, katakan sama-sama, je veux parler le français. Je veux je parler, parler le français. français. Oke, okay, kaki nanti coba dong ucapkan Ulangi ya, je veux parler le français. Je veux parler le français. Oke, okay. très bien. Teman-teman, ini bacanya adalah le. Coba perhatikan, aku menulis cara bacanya adalah eu, jadi yang udah di, yang udah pasti cara bacanya le. Le français. Oke. Okay. Kak Claudie Gimana Kak kalau misalnya kita mau bilang saya ingin belajar bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia jangan dulu. Saya ingin berbicara bahasa Perancis. Gimana Kak kalau di? Je je veux je veux vale. oh, Oke, okay. belajar Kak. atau berbicara? Uh, berbicara. Oh. <laughs> saya ingin bicara bahasa Prancis. Eh santai ya, nggak usah mau apa-apa. <laughs> Oke, okay. saya ingin bicara bahasa Prancis. Je veux je veux je veux parler parler les français. Le, français. <laughs> le français. Le français. Sorry. Le français. <laughs> Oke. Okay. Teman-teman, kita coba sebutkan yang bahasa Indonesia. Londonesian. 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 Oke. Saya ingin bicara bahasa Indonesia. Jadinya gimana? Je veux parler l'indonesian. Je veux parler l'indonesian tulisannya adalah seperti ini ya teman-teman. Je veux parler l'Indonesian. E-nya ada rambutnya. Oke. Okay. Itu bahasa. eh uh, Oke. Okay. Sekarang aku mau. Siapa mau coba? Nanti aku kasih kalimatnya setelah ini. Nah gimana? Siapa-siapa-siapa? mau so, mengajukan diri. Ah, cobalah Kak Bastian lah. Oke, okay. saya ingin bicara bahasa Perancis sekarang, Kak. Coba. Kak Bastian ada? Apron. Eh, Uh, sekarang, maintenant. Maintenant. Oke. Okay. Je veux parler le français maintenant, Bukan le France atau la France, Kak. Tetapi le un Le peu de temps. Je vais vous donner un petit peu de temps. Je vais vous Oke. Ada pertanyaan? Une question? Non. 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 Oke, okay. nah teman-teman eh, uh, model eh, ya eh, gimana gimana kak? Oh sorry, gimana kak? Boleh diulang? Suaranya kecil sekali. Bedanya eh yang ada rambut sama enggak. Oh suaranya? Oke. Okay. Iya. Jadi teman-teman ada dua. Uh, ini aja dulu deh dua. Ingat-ingat cerita ini. Ada dua huruf e keluar dari salon. <laughs> mereka habis potong rambut. <laughs> uh, mereka ingin punya rambut dengan jambul. Mereka berdua ingin punya rambut dengan jambul. Tapi yang satu salah potong, digundul. Dia malah rambutnya uh, gundul, nggak punya rambut dia. Akhirnya dia karena salah potong tidak sesuai ekspektasi dia malu, teman-teman. Malu. Jadi apa-apa dia jadi pemalu sekarang. Makanya kalau ngomong selalu eh uh, eh uh, nah itu suaranya huruf yang tanpa rambut. E. Katakan uh. e. 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 Tapi e. yang punya rambut dia jadi sombong. Rambutnya ada jambulnya dia sombong, "Eh, gue punya rambut nih." E. 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 Makanya Andonesian. Indonesia Andone, suaranya e. Ya? Yeah? Indonesia Kalau dia tidak ada rambutnya, contohnya kayak le ini, dia bacanya le. E. 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 Ya. le. Oke? E. Le. Yeah, gitu. Oke. Okay? Okay. Dekor. Continue? Lanjut? Oui. Oui. <laughs> Itu C yang di bawah ya. tuh apa itu, Pak? C yang di Oh, oh iya. Dia punya ekor. Nah, iya. ini namanya cedille, bacanya kayak huruf S. Udah. Bacanya suaranya S aja. Kongse. Oke. Okay. Uh, kenapa perlu pakai itu? <laughs> Karena dia kan dari kata frongs ya. Huruf C kalau ketemu A itu harus pakai ekor supaya suaranya tetap suara s fong se. kalau kalian lupa kasih ekor nanti akan jadi fong dan itu salah oke okay. oke okay ya ada lagi pertanyaan no no Ops, eh sorry, sorry. Ke ke, ke ya udah. Oke. Okay. Nah. Ah, tadi ada kata sekarang apa? Kalau sekarang Wangtno. Kita punya kata satu lagi ya. Yuk katakan sama-sama. O Jo Qui. O, -oh. o Jo Hui. O Jo Ya. Hari ini. Hari ini, betul. Aujourd'hui. Teman-teman, uh, huruf J itu bacanya kayak lebah ya. Jadi bukan J, bukan aujourd'hui, tapi aujourd'hui. Aujourd'hui. Hari ini. Artinya hari ini. Kalau hari ini adalah aujourd'hui, kalau mantan tau apa? Tu veux apprendre le français aujourd'hui? Tu veux apprendre le français maintenant, Tu veux apprendre le français aujourd'hui? We, oui. oui. we zver apa 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 yang re, langs si maintenance. Ponsel, aujourd'hui Ponsel ojodan. Oke, okay. oke. Okay. Hai kak Fajar, kenapa kak kekangkat tangan? <laughs> Di admit kak, silakan atau ke pencet? Ke pencet, Atau... ke pencet. Oh, ke pencet. Oke. Okay. <laughs> Siap, Kak. Gak apa-apa. Oke, okay. very Teman-teman, gimana untuk bilang saya tidak ingin? Kalau saya ingin apa? Je veux. je veux. Je veux. Saya tidak ingin adalah yuk katakan je ne veux pas. Je, je ne, veux ne veux pas. pas. Je ne veux pas. Je veux, je ne veux pas. Je, je veux, ne veux pas. Je ne veux pas. OK. Je ne veux pas. Ingat-ingat ya teman-teman. Saya tidak ingin. Je, je ne, ne veux no pas. So Saya tidak ingin bicara. Je ne veux pas parler. Ya. Yuk katakan je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas apprendre. Je, je ne veux, veux pas apprendre. apprendre. Je ne veux pas apprendre le français. Je, je ne veux pas, pas, apprendre. pas apprendre le français. Ok. Coba ka Gerald, coba baca semua ini yang aku kotakin merah Non, non, je ne veux pas apprendre. Apprendre. Apprendre le français. Apprendre le français en Aujourd'hui. Tout... Aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui. 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 Oke, okay. udah panas, kepala? Bit, kah? No. <laughs> belum ya, belum. Oke, okay, kita panasin lagi ya. eh uh, jadi tadi gimana caranya untuk bilang saya tidak ingin? Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne ve pas. Je ne ve pas. Okay. Kaki nanti, coba bilang saya tidak, saya tidak ingin berbicara. No. Je ne veux pas. Apalagi. Oh. Sorry. Coba terjemahkan. Saya tidak ingin bicara. Wait. Pas. Pas. Oke. Okay. Kaki nanti? No. Oh, Oke. Okay. Sorry. Sorry. Je. Je. Saya tidak ingin berarti je ne veux pas. Je ne veux pas. Bichara Baka. Parlez. Parlez. Parler, parler. ».« Parlez. OK. Je ne veux pas parler. OK. Ka Bastian, à Koutaïna, euh, tapez Kakadjawap. Ka, est-ce que tu veux apprendre l'indonésien maintenant? Je veux... OK, ce pas grave. pelan-pelan ya. Tu veux apprendre l'indonésien maintenant? Hmm, uh, <laughs> sebentar, saya lupa. Oh, iya, nggak apa-apa, santai. <laughs> gimana, Kak? Uh, kalau misalnya saya tidak ingin belajar bahasa Indonesia, sekarang gimana? je ne veux pas huh? uh, apprendre le Indonesia. Oke, okay, bacanya Langdonesia. 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 Mantan. Oke, okay. teman-teman, okay, apakah... Oke? Okay? <laughs> Ada pertanyaan? Ini walaupun kalian uh, tidak menyalakan aku bisa melihat ada beberapa wajah stres di belakang kamera. <laughs> Gimana nih? Mulai ini Prof membiasakan dengan kosakatanya ini. Ah, dengan kosakata pengucapan ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Masih asing. Masih asing ya. Tapi itu tadi adalah kata-kata kita nggak banyak hari ini. Itu jadi kata-kata yang uh, sebetulnya perlu kita pelajari hari ini. Modelnya gitu-gitu aja untuk hari ini ya. Jadi kalian nanti kalau kalian mau belajar lebih dalam setelah ini bisa cari kata kerja lain. Misalnya, hmm saya ingin keluar. Nanti kita akan uh, pelajari sih. Tapi kalau kalian nggak sabar apa ya keluar? Kalian cari di, di kamus. Google Translate juga boleh. Keluar bahasa Perancisnya adalah sortir. Aku ingin go out gitu, ingin pergi keluar. Jadi, je veux sortir, gitu. Oke. Nah, teman-teman, ini mungkin adalah bukan kata terakhir juga ya, tapi penting. Yuk katakan, Tra. va ye Travailler. Travailler. Ada yang tahu kira-kira ini artinya apa? Bekerja. Berpergian. Bekerja atau berpergian? Bertolak belakang Ke -ke 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 -ke. loh, kerja sama pergi-pergi loh. <tolak> kerja, kerja. Oke, okay. travailler itu kerja ya, teman-teman. Kerja. Kerja. Gimana untuk bilang saya nggak mau kerja hari ini?

Trasaye mm. Aujourd'hui. Tanda tanya, tanyain dong. Tu veux travailler aujourd'hui? <gasps> Oke. Okay. Tu veux travailler aujourd'hui? Gitu. Okay? Oke? Okay. Oke. Ah uh, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Buang. <laughs> Oke. Okay. Teman-teman, Uh, tujuan dari pertemuan pertama itu buat membiasakan kalian mengenal aja. Mengenal aja, ya. Nah, aku punya satu lagu buat kalian sebentar, ya. Sebentar, uh, apakah ada di sini? Oh, ada, ada. Yap, uh, sudah dengar? Eh, sudah dengar? Sudah lihat. Oui. <tuk> Oke, mari kita dengarkan ya. Chambre, sudah kedengeran? Sudah, shambra, sudah ya. Oke. Je ne je veux Oke, okay, stop. Ada yang pernah dengar lagu itu? Belum. Eh, pernah sih. Pernah. Biasanya sih kalau di TikTok, di Instagram itu ada lagu itu. Uh, coba dengerin lagi liriknya ya. Ada kalimat yang kalian tahu nggak? Coba kita dengarkan lagi. Oke, okay. ada kalimat yang kalian tahu? Je ne, je ne veux pas travailler. Pas travailler. <laughs> je ne veux pas travailler. Ya, artinya? Saya nggak mau kerja. Saya nggak ingin kerja. Saya nggak mau kerja. Dia ya, nggak hmm. mau kerja. Terus ada je ne veux pas Eh, uh, apa tadi? Déjeuner. Hmm. Déjeuner itu makan siang ya. Artinya apa? Saya nggak ingin makan siang. Saya nggak mau makan siang. Oke, okay. kalau je veux, artinya saya ingin. Saya ingin. 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 Oke, okay. tadi dia bilangnya gini sih. Maksudnya, saya cuma mau melupakan uh, aku, cuma mau ngelupain itu aja. Et puis je film dan kemudian aku ngerokok. <laughs> Oke, okay. uh, ini kayaknya lagu entah patah hati atau apa ya. <laughs> Jadi je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. kayak nggak mau déjeuner. kerja, nggak mau makan, ngambek lah ya istilahnya. Oke, okay. nah teman-teman uh, coba dari beberapa lagu bahasa Prancis itu ada uh, yang simpel-simpel kayak gini je ne veux pas travailler. Kalau kalian mendengarkan lagu Perancis coba deh. Apa yang sudah kalian pelajari ada nggak di dalam situ? Oke. Okay? Jadi nggak harus ngerti semuanya nggak harus. Cuma kayak je ne veux pas kalian udah belajar. Gitu. Hmm. Oke. Okay? Uh, buat sedikit refreshing aku akan perdengarkan lagunya satu bait uh, lagi ya satu bait aja buat sedikit refreshing nanti kita akan balik lagi André, Je ne veux pas travailler Je ne veux pas déjeuner Je veux seulement oublier et puis je fuis Et j'ai connu le parfum de l'amour Pas autant. Maintenant, une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. OK stop. <laughs> gitu ya. Kalian dengar ada tadi kata maintenant là Teman -teman. Ah, ya, denger ya. Dengar. Ya, gitu teman-teman. Itu cara untuk satu, uh, ngelatih apa yang sudah kalian uh, pelajari. Dua, itu akan uh, ningkatin rasa ingin tahu kalian. Oke. Okay. In question? Question, question? No. <laughs> no. No. Oke. Okay. Yuk, kita lakukan sedikit lagi. Ini tadi ada travailler dan dormir. Yuk katakan dormir. Dormir. Eh, uh, ada penggemar Harry Potter? Ada. 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 Draco Dormiens Nunquam Pernah dengar itu? enggak tau. No. Ya, dormiens, dormiens di situ naga tidur jangan dibangunkan itu kayak membangunkan um, singa tidur gitu ya kalau sekarang. Nah, uh, salah satu motonya adalah Draco dormiens non uh, quam titelandum. Dormiens itu artinya tidur. Dormir. No. Kalian cara nginget lainnya adalah dormitory tempat buat tidur, <laughs> asrama, barak. Iya, barak. Nah, dormitory. Oke? Okay. Dormira. Dormi. Oke. Okay. Nah, sekarang kalian akan melihat di atas ada kata je veux uh, dan je ne veux pas. Oke? Okay. Je veux dan je ne veux pas. Uh, jadi saya ingin dan saya tidak ingin. Oke? Okay. Okay. Begitu teman-teman. Gimana untuk bilang sa uh, gini. Gini, coba terjemahkan. Saya tidak ingin bekerja sekarang. Je ne veux pas Je ne veux pas travailler maintenant. Maintenant. Saya ingin tidur. Udah malam, saya ingin tidur. Saya ingin tidur. Dormir. 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 Oke. Coba saya tidak ingin belajar bahasa Perancis sekarang. Nah, makin panjang oh, wow. ya. Saya gue, ingin gue tidur. Gue, não, gue, não, gue, Je ne veux pas. Je ne veux pas. bukan Apprendre. 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 Le français. Oke, saya je ingin tidur. dormir. dormir. Oke, okay, teman-teman itu bukan je veux, tapi je veux. Eh, eh, eh. je veux. Je veux. Je veux. Je veux. 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 Oke. Okay. Sekarang ada pertanyaan? Kak, aku minta kalian coba membaca ini dong. Uh, panjang ya. <laughs> Oke. Okay. Di sini ada beberapa oh, so... kata yang baru, tapi coba kalian baca dalam hati sebentar. Sebentar aja. Nah. Apakah kalian paham? No. 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 <laughs> Oke, okay. menurut kalian namanya siapa ini? Dia Mark. 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 Berarti kalau nyebutin nama bisa pakai Semark Semark Semark. Oke, okay. yuk katakan Semark Semark Semark. C, -mark. C, -mark. C, -mark. C terus kali kasih nama kalian. Contohnya C Bonjour, C Yere. Bonjour, bonjour. Ah, okay. C Zenit. Ah, oke. C Gitu ya. Nah, teman-teman, di sini ada uh, kata kalian belum belum belajar ini. Tapi coba, apakah kalian mengerti arti dari ini? Oui. Apa artinya? Saya berbahasa Indonesia. Ya, saya berbicara bahasa Indonesia. Berbicara. Bagian ini kalian paham? Aujourd'hui, je ne veux pas travailler, mais je veux apprendre le français. Hari ini, hari ini saya tidak bekerja, tidak, tidak ingin bekerja, ingin bekerja. bekerja. Okay. tapi saya ingin nggak apa-apa hmm. saya ingin tapi saya ingin, saya ingin belajar, belajar bahasa Perancis Oke okay. bagian ini kalian bisa uh, tahu apakah kamu apakah, apakah kamu ingin apakah ingin. kamu ingin belajar bahasa in Perancis, Perancis. Oke. Okay. Nah, teman-teman, bagian-bagian yang tidak aku uh, kasih tahu itu adalah bagian-bagian yang uh, belum kita pelajari. Me, sup, se belum kita pelajari ya. Etwa. Avec Oke. Okay. Ini etwa itu artinya dan kamu avec moi dengan saya gitu. Me tetapi. Oke, okay, perhatikan teman-teman. Berbahasa bukan berarti kalian harus belajar kata per kata. Ketika kalian baca ini, aku yakin 80% sampai 90% kalian paham. Dan di otak kalian itu kayak udah oh, artinya gini. Tapi karena mungkin kalian beberapa berfokus pada kata-kata yang baru gitu ya. Itu akan sedikit uh, apa? Mengganggu, jadi santai. Aku mau kalian itu santai, sering uh, belajar, maksudnya sering-sering latihan. Salah enggak, Papa? Nanti bisa dibenerin <gitu>, gitu ya. Dan ini adalah hari pertama kalian. Uh, jadi, <tuh> sampai sini, kesulitan apa yang kalian dapatkan untuk hari ini? ini huruf-hurufnya kali ya huruf cara pengucapannya mungkin next week ini kali ya setiap alfabet dikasih tahu cara pengucapan kali ya. dari um, a gimana B gimana C gimana betul Kak uh, minggu depan ada ada tentang alfabet tetapi <laughs> ada aku aku kasih disclaimer dulu ya kayak huruf a sama I itu dibacanya A sama I. A, I. Tapi kalau mereka digabung, bacanya E. Dan itu banyak banget. Makanya tadi, uh, aku pelan-pelan ya teman-teman, kayak tadi O, I, bacanya apa? U. Wa. 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 La force. La voisier. La voise. Huruf U bacanya? I. Betul. O, o. 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 Okay. o. Dan, uh, N. O. O. Oke. Dan an N. O. O. Oke. Okay. Teman-teman. Uh, kedepannya, kedepannya, untuk pengucapan aku akan kasih nama-nama orang terkenal dari Prancis untuk belajar pengucapan. Nah, itulah yang kalian catat ya. Itulah yang bisa kalian catat. Ong Chuan. Jadi AN bacanya ong, OI bacanya wa. Nah, ke depannya uh, misalnya ada huruf AI. Nanti siapa yang pakai AI gitu ya. Bacanya E. Oh, kalian tulis AI, cara ucapnya E. Gitu. Jadi bertahap ya, bertahap, pelan-pelan. Oke. Okay. Uh, lagi pertanyaan? Enggak? No. Oke, okay. teman-teman kalau misalnya tidak no. ada pertanyaan, aku minta dong uh, kalian isi link feedbacknya ini yang ada di deskripsi grup atau meeting chat. Oke? Okay. Okay. Coba. Oke. Okay. Mantan lawan <laughs> Masyu? Oui mantan. Nah, tuh dipakai itu. <laughs> mantan, Mas. <no. laughs> tolong ya, di, di ini teman-teman uh, kita ada delapan pertemuan sambil aku ngomong ya, kita ada delapan pertemuan, jadi nanti pertemuan pertemuan keempat kita akan ada quiz, pertemuan ke kedelapan kita akan ada quiz lagi, gitu, jadi uh, nanti aku akan kasih materinya ada di link yang kalian dapat di deskripsi grup, yaitu link Classroom, kalian bisa cari semua rekaman dan materinya ada di sana. Oke, okay. uh, banyak nih, panjang. Kita akan belajar angka, belajar macam-macam lah istilahnya. Oke, okay. uh, teman-teman, aku masih belum punya akses untuk ke ini. Jadi, kalau misalnya kalian sudah, sudah memberikan apa review tolong tulis di sini ya sudah gitu jadi aku tahu oke Je veux, je ne veux pas. Je veux un café, je veux une bière, je veux un croissant, je veux une baguette. Je veux apprendre le français, je veux travailler, je veux parler, je veux dormir. Then, je ne veux pas. Ok? itu ya yang kita pelajari plus aujourd'hui dan uh, maintenant oke okay. yang lain sudah belum eh, saya sudah nih oke okay, oke okay, udah oke okay. oke okay, teman-teman begitu uh, kalau belum silakan tolong dituntaskan ya Nanti setiap minggunya kalian akan dapat ya aku minta kalian mengisi untuk hari itu. Oke, merci beaucoup lezami Terima kasih adalah mercy Kalian bisa jawab dengan secara simpel de Katakan de rien. Itu jawaban untuk mercy terima kasih. Merci beaucoup. Oke nggak uh, bisa pakai bienvenue juga. Oh. <laughs> bienvenue itu selamat oh, datang. Yeah. Oh. <laughs> Oke, okay, nggak bisa pakai itu. Nah, uh, untuk berpisah kita bisa pakai au revoir. Au revoir. Coba katakan au revoir. Au revoir. Au revoir. Dan Teman-teman, uh, aku akan gunakan ini kalian tidak perlu mengulangi, tapi it's okay. La semaine semen À la semaine prochaine, ini artinya sampai jumpa minggu depan kalian bisa jawab dengan au revoir. Oke, Ala semen proshen, Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Revoir. Merci beaucoup. Merci. 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 Avec plaisir. wak, ora wak, ora